Bila saya pusing je dekat KL tu, setiap kali saya jalan, saya pusing kat sana, bila berbual-bual sekejap, dalam katalah mula kita bawa makanan 300 bungkus sampai beberapa tempat, setiap kali ada je orang masuk Islam. Setiap kali ada orang masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kita pun bawa dia daftar kat tempat belajar, dan semua mereka jadi macam keluarga dengan saya. Saya jadi macam sedih sebab saya cuma jumpa dan saya tanya, dan mereka nak masuk Islam. Ramai orang dalam dunia, selalu orang tanya saya soalan, "Ustaz, kalau malam ni kiamat, macam mana? Betul ke bulan ni kiamat ke bulan depan kiamat?" Abang kakak tahu tak, tuan-puan tahu apa yang saya selalu fikir bila cerita pasal hari kiamat? Yang saya selalu fikir, kalau malam ni kiamat, ada 7 bilion manusia yang hidup hari ni, ada 5 bilion manusia tak kenal Tuhan, ada 2 bilion orang Islam. Musibah yang paling teruk, paling dahsyat dalam dunia ini, bila lapar, sakit tu teruk, hilang orang kita sayang teruk, tak dapat apa yang kita inginkan tu sedih. Tapi tahu tak apa yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada semua, termasuk mati dan hari kiamat? Tahu apa dia? Melalui hidup tapi tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, dan akhirnya mati tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Saya sayang atuk nenek saya, saya tengok mereka, saya sayang mereka, mereka orang baik-baik. Tapi walaupun bila mereka perlu air, kita bagi dia air, dia sakit, kita urut kaki dia. Bila dia letih, kita bantu mereka. Orang yang kita sayang dalam hidup kita, banyak ahli keluarga saya yang saya sayang, tuan-puan pun sama. Tapi bayangkan orang kita sayang, kita khidmat, akhirnya kita hantar dia pergi tanah perkuburan, tapi dia meninggal sebagai orang bukan Islam. Apa maknanya? Dia, kita dan dia mungkin tak akan berjumpa lagi sampai bila-bila. Dunia ni susah, datang mati habis. Tapi kalau mati tak ada agama, mana nak pergi? Mati tanpa Islam, mana nak pergi? Pernah tak abang kakak menangis tengok mati tanpa Islam? Saya berterima kasih pada orang Melayu Islam kat Malaysia terutamanya, sebab doa atuk nenek, mak ayah, tuan puan semua ni, saya terima kasih. Saya tak tahu nak ucap ungkap bagaimana, saya terhutang budi pada orang Melayu Islam Malaysia. Disebabkan mak ayah tuan puan, disebabkan mak ayah tuan puan, atuk nenek tuan puan dulu yang baik-baik, tempias hidayah tu datang kepada sebahagian ahli keluarga saya. Tapi tuan puan, sekarang ramai lagi orang kat luar sana tak kenal Tuhan. Siapa yang nak doakan dia, dakwah dia? Tentu selalu tanda tangan doa, "Ya Allah, beri hidayah kepada mereka semua. Mereka tak faham, tak tahu, maafkan mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, tak, mereka tak faham, tak tahu, maafkan mereka. Mereka semua baik-baik. Saya tak tahu macam mana nak dakwah ni, cakap, maafkan saya." Saya ada balik 12 orang, 6 lagi belum Islam, 6 dah Islam. Sebab tu abang kakak, saya pohon doa abang kakak sekalian. "Ustaz, saya tak baik." Tak, saya sebut tadi, bukan sebab kita baik, tapi abang kakak sedang sembah Tuhan yang sebenarnya. Tiada Tuhan melainkan dia. Ini bukan cakap-cakap, dia betul-betul. Semua dunia akhirat dia yang punya. Dia menyaksikan kita sekarang. Dia berdoa pada dia, setiap kali nampak muka Islam, tanda tangan, cakap, "Ya Allah, beri hidayah pada dia. Maafkan saya sebab saya tak sempat nak dakwah dia. Maafkan saya. Ya Allah, maafkan saya." Tengok orang muka Islam, tengok orang yang jauh pada agama, tanda tangan doa. "Ya Allah," saya selalu ajar anak-anak, cuba tuan-puan ikut saya, kata, "Ya Allah, pilih saya, guna saya, terima saya menjadi asbab hidayah. Jadikan orang yang melihat saya mendapat Islam. Orang yang mendengar percakapan saya, beri mereka Islam. Orang yang berjalan di sisi saya, beri mereka Islam. Mana-mana saya saja saya pergi, bus stand, sesen bus, sesen kereta api, lapangan terbang, mana saya saya pergilah hidup saya, tolonglah beri hidayah pada dia." Abang kakak tahu apa yang paling nikmat dalam hidup saya hari ini? Bila saya paling seronok dalam kerja hidup, kerja apa saya buat, bila saya dapat ajar orang syahadah. Dalam setahun ni, segala puji bagi Allah, Allah hadiah dekat 40 orang masuk Islam. Orang tak berhenti nak masuk Islam, jumpa mereka nak masuk Islam. Bukan kita sungguh sangat, itu yang buat saya rasa sedih, sebab orang baik-baik, tapi kita yang tak nak sampaikan Islam pada mereka. Untuk itu abang kakak, doakan orang kat luar sana, doakan mereka, kesian mereka. Abang kakak tak kesian ke kat mereka semua? Kita tak pernah menangis untuk mereka, tanda tangan doa. Nabi dan sahabat selalu menangis tengok orang tak dapat hidayah. Sayyidina Umar Khattab tengah menguruskan negara, tiba-tiba ada orang lalu, orang Syria, bukan Islam. Sayyidina Umar nangis, kata orang tadi, "Kenapa menangis? Masa saya jadi khalifah, ada lagi manusia yang belum kenal Tuhan dia ialah Allah." Tutu doakan semua manusia, semoga Allah sebelum kita mati, kita dapat lihat kampung demi kampung dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya. Negeri demi negeri, negara demi negara dalam dunia akan dapat kenal Tuhan yang jaga dan pelihara mereka selama ni. Cuma satu, nama Tuhan dia ialah Allah. Tak ada manusia mereka tak pernah jumpa, sangat sayang mereka, nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah beri taufik bagi kita untuk kekuatan untuk berdakwah dan mendoakan orang lain, insya-Allah.